Ini muka Lita sebelum jadi Anabel. Lurus sayang, lurus. Tuh. Jangan begitu mulutnya. Nah, ini sini-sininya udah ada mirip-miripnya ya. Hah? Gak apa-apa. Eh, masa loncat-loncat begitu? Takut. Lah kan kamu yang jadi Anabel. Ada Anabel, teman-teman. Serem. Waktu itu teman-teman, sore hari, ada seorang Anabel. Dia kesepian, sedang mencari seorang teman. Dia main daun, dia tertawa sendiri karena tidak ada teman. Di rumah kosong ini, Anabel menunggu orang lewat untuk diajak bermain bersama. Apakah ada yang mau bermain dengan Anabel? Karena Anabel sedikit menakutkan. Akhirnya, Anabel mulai melihat ada orang-orang yang bisa dia ganggu, yang bisa dia ajak bermain. Apakah mereka akan menerima Anabel sebagai teman mereka? Teman-teman itu kadang bisa melihat Anabel, kadang juga tidak. Karena Anabel adalah seorang hantu. Anabel berusaha untuk menghadang mobil yang lewat, tapi dia masih ragu-ragu. Sebenarnya, Anabel tidak jahat. Dia hanya mengganggu orang-orang yang nakal. Dia sangat senang punya teman, tetapi teman-temannya masih takut sama Anabel. Anabel ingin sekali seperti anak-anak yang lain bermain tanpa ada rasa takut. Apakah teman-teman itu bisa terus bermain dengan Anabel? Anak kecil yang berbaju biru, dia bisa melihat Anabel. Dia ketakutan. Dia mendekati bapaknya supaya tidak didekati oleh Anabel. Thank you.
Annabel suka bermain batu, menulis-nulis di aspal, mencoret-coret di aspal, apa saja yang dia suka. Kadang-kadang, teman-temannya iseng mengganggu dia, maka dia akan kejar teman-teman yang iseng terhadapnya. Demikianlah kisah Annabel kali ini. Meskipun belum terlalu mirip dengan Annabel yang sesungguhnya, tetapi Annabel ini sudah bisa menarik perhatian teman-temannya. Terima kasih sudah menonton Indarista Channel. Please like, comment, dan subscribe. Teman-teman, jika kalian sedang sendirian, jangan bengong, karena nanti tiba-tiba kalian bisa melihat Annabel. Dan jika kalian melihat Annabel, ajaklah dia bermain supaya Annabel senang dan tidak mengganggu kalian. Kiranya video ini membuat kalian lebih berani menghadapi hantu dan teman-temannya.